Salam sejahtera. Pertama kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli dewan kerana sudi hadir, luangkan masa, tenaga dan sebagainya untuk merealisasikan DPM UMT kali pertama di IPP Pasir Timur. Okey, yang kedua adalah saya mohon maaf jika terkasar bahasa dalam kalangan ahli dewan, rasa hati dan soalan-soalan yang tidak sepatutnya dikeluarkan ataupun perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya digunakan. Anggaplah itu adalah satu pembelajaran sebab kita adalah kali pertama. Jadi kita boleh lihat ini adalah satu pembelajaran. Dan harapan saya sangat besar tentang DPM ini. Harapan saya DPM ini adalah bukan untuk kita sebenarnya, tetapi adalah untuk generasi akan datang, yang mana MPP-MPP akan datang, mahasiswa-mahasiswi yang akan datang. So DPM inilah tempat, salah satunya medium bagi pelajar atau mahasiswa di MT bersuara dan memberi pandangan ataupun berhujah, mencari satu ketepatan dari segi keputusan dan membawa kepada pihak atasan. Dan saya juga berharap pihak atasan mengiktiraf DPM ini sebagai satu tempat ataupun satu suara yang sangat besar di kalangan mahasiswa UMT. Yang kedua adalah saya harap kepimpinan akan datang, sama ada daripada ahli dewan ataupun di luar sana, bawalah DPM ini ke peringkat yang lebih tinggi seperti DPM IPT Pantai Timur ataupun DPM Nasional. Wujudkan UMT ini sebagai satu tempat ataupun satu tuan rumah, kerana kita telah membina satu tapak yang kukuh. Bagi saya ini adalah satu tempat dan juga kemudahan pun dah cukup, dan hanya tunggu peluang ataupun tunggu bila je sahaja, kesungguhan kita saja untuk merealisasikannya. Dan harapan saya juga kepada kepimpinan yang akan datang supaya bawalah DPM ini, peraturan ataupun undang-undang DPM ini ke peringkat statut universiti, supaya DPM ini akan lebih diiktiraf di universiti dan segala pelaksanaan DPM akan menjadi satu tanggungjawab universiti. Dan harapan saya lagi, semoga di dalam DPM ini dapat membantu dalam menyelesaikan ataupun menuntut hak-hak mahasiswa khususnya. Dan dalam masa yang sama, dalam DPM ini juga kita dapat nilai pendapat-pendapat orang lain serta perbezaan-perbezaan pandangan. Kita tidak dinafikan mempunyai banyak perbezaan, tetapi perbezaan itu bukan satu pertelingkahan, tapi adalah untuk memberi banyak lagi maklumat kepada kita tentang perbezaan itu. Jadi itu saja daripada saya. Saya harap DPM ini lebih maju ke hadapan, lebih berkembang dan memberi besar makna terhadap mahasiswa UMT. Sekian, terima kasih.